kembali lagi di channelnya Deden. Setelah tadi pagi kita udah sempat ngubek-ngubek markas besarnya Ngawi SF dan sempat jalan-jalan melihat Aviari dan segala macam masteran yang ada di Ngawi SF, kemudian bergeser ke rumahnya Singo Edan dengan teman-teman apa ya sih lah, teman-teman di rumah Singo Edan. Iya. Bersama pemilik Singo Edan atau juga Rampes yang sekarang lagi viral, banyak diobrolin teman-teman kicomania. Bagaimana tidak? Burung 1 miliar yang juga sempat di otak-atik dewe. Sampai balik lagi kontak Mas Yu dan sekarang bersama perawatnya Mas Ian, Mas Ian. Nah, sebelumnya kan sempat dipegang kanan di bulan sendiri. Akhirnya diberikan kepercayaan ke Mas Ian. Rawatan. Kita kalau pemain burung itu harus memahami karakter burung dan harus memahami karakter yang rawat. Jujur, kalau kita mungkin bisa merawat, tapi kan tidak sepenuhnya 1x24 jam untuk memantau burung, kan tidak bisa karena kita ada kerjaan atau apa. Makanya kita harus mengamati karakter burung yang akan kita beli atau burung yang akan kita maksimalkan di perlombaan, sama perawat yang mana yang akan memegang burung itu sendiri. Dan ketemulah Mas Ian yang sesuai dengan jadi kemarin sebenarnya bukan di rumah saya satunya si SC itu. Ya saya tetap kunci perawatan ada di saya, tapi kan yang megang kan ada perawat satunya. Tak lihat dia benar serius, tapi dia enggak memakai hati atau nurani ke menjiwai ke burung itu. Beda sama si Mas Ian, dia santai slow, tapi dia memahami burung ini maunya apa, bagaimana dia akhirnya chemistry-nya sama burung sama perawat nyatu. Kayak dulu si Rampas, saya beli dari Bogor, tak bawa ke rumah, 1 bulan malah nggak bunyi. Akhirnya saya cari, ternyata burung ini ngomong birahi. Soalnya birahi? Ngomong birahi bahasanya, kita masukin tangan dia ngabyuk, lalu kayak birahi gitu. Berarti tangan ya? Ke tangan, berarti burung ini mintanya harus dengan memahami mulai dari pengembunan, penjemuran, harus selalu dilihat ibaratnya perawatannya. Berarti saya tidak mampu. Makanya saya kasihkan ke Mas Juli. Walaupun basic-basicnya sudah tahu secara apa ya, istilahnya bagaimana cara merawat, ternyata semuanya rawatan dikasihkan. Ternyata beda tangan, beda tempat, beda cuaca, beda perawat, hasil beda. Beda juga. Beda juga. Oke. Dan Singo Edan kemarin kembali lagi membuktikan kegagahannya di puncak Piala Dunia Burung. Piala Dunianya Burung, di Piala Raja bawa trofi mahkota Maharaja ya? Maharaja, kelas Maharaja, puncak tertingginya Piala Burung dan kelas tertinggi di Maharaja. Di Piala Raja. Satu trofi mahkota untuk Singo Edan dan juara satu juga buat Rampes. Di tiket berapa nih? 2.200.000. 2.200.000. Ya. Tapi secara keseluruhan dua burung ini dapat juara 1 dan 4 sama-sama ya. 1 dan 4 untuk Rampes, Singo Edan 1 dan 4. 1 dan 4 juga. Hanya main 2 kelas saja. Kita simpan tenaganya. Oh, masih simpan tenaga. Ya. ini kan ada waktu kita ketemu di SKN. Ya. Ini kan ada planning untuk mempertemukan Trek satu gantangan Rampes dan Singo Edan. Kemarin sempat bertanya nih teman-teman, mana? Jadi direndengin nggak Rampes sama Singo Edan gitu loh? Faktanya nggak jadi gitu loh. Kan sudah terjawab kemarin di Piala Gus Soleh yang tiket 11 juta itu. Oh di SMS. Tapi bukan pakai nama saya. Kebetulan kan anak saya kan biasanya boleh rekom. Oh, rekom anak saya pengen sama mempelajari mental anak saya biar belajar sendiri, ganteng sendiri, pakai nama sendiri. Fiorenza nah, yang biasanya ikut ya. Iya, cewek itu. Nah. Kemarin alhasil kan ganteng sendiri di tiket 11 juta. Ganteng dewe. Ganteng sendiri. Rencana kan sebenarnya tanggal 8 ini, kebetulan dia ada event basket, dia kan mengikuti basket. Oh. Makanya kita ajukan dimajukan ya ketemunya sama SE di Piala Kesoleh itu. SMM. Biasanya saya nggak bisa datang ya. Akhirnya itu kalau nggak salah itu
satunya Ram SE, duanya Avatar, tiganya Tos Rampes, Escobar sama apa itu, sama Trisula sama apa itu, akhirnya terus buang itu kan, terusnya 3, 4, 5, 6, 7 kalau nggak salah itu. Oh, si Rampes ya belum hoki, tapi dan sama, akhirnya terbuang atau gimana? Terbuang itu juga sudah belum hoki, nggak apa-apa, yang penting untuk burung baru pertama kali sudah kerja seperti itu sudah senang. Sudah baru selesai mabung kan? Baru selesai mabung, karena si Rampes itu kita punya fase, hafal Rampes kalau bulu baru dia masih ada birahinya, dia masih jalan dengan seperti itu, saya sudah seneng, kayak kemarin juga sudah membawa satu tropi ini, satu tropi, sama satu tropinya yang juara 4 sudah bangga, insya Allah satu bulan lagi dia di fase bulu kering semakin maksimal, makin maksimal. Kalau tidak salah itu kebalikannya Singa Edan ya? Singa Edan, kalau Singa Edan kalau selesai mabung 2 minggu langsung lomba, pelurunya amunisinya masih full gitu. Sampai 3 bulan. Itu 3 bulan. 3 bulan nanti menjelang mau mabung di 2 bulan terakhir kan fasenya burung untuk bisa dipakai kan 5 bulan. Oh iya ya, benar-benar. 3 bulan top form, 1 bulannya 2 bulannya untuk persiapan mabung kan sudah mulai kendor. Nah, untuk SE. Terbukti Rampes juga masih bisa mempertahankan posisinya juara 1 di Piala Raja, juga Singo Edan. Siap. Walaupun di berbeda kelas. Betul. Ini ada kegembiraan yang buat saya waktu di Piala Raja kemarin, statement yang luar biasa nih. Apa? Coba saya mengulang lagi ya. Kenapa pertanyaan saya juga. Dan habis berapa lomba di sini? Dengan spontan ya, spontan. Saya yakin itu spontan jawab. Tapi tidak apa-apa. Demi Allah, demi ibu saya. Gitu loh. Saya lomba kemarin santai. Dulu kalau pengen lomba, benar-benar kita fake lomba, mulai Kamis, Jumat itu kita udah nyiapin burung, kita udah di lokasi, udah apa. Berangkat aja kemarin saya berangkat jam 7, si Singa Eden berangkat jam 8:30, jam 9. Puluh. Iya, dari sini. Kan kita udah timingnya main jam berapa kan, kita udah. Oh iya. Satu, kita silaturahmi. Yang jelas ke beliau-beliaunya Piala Raja, beliau-beliaunya PBI, kita silaturahmi. Kedua, sama nyoba kualitasnya burung. Jangan sampai juaranya di Singa Eden kan baru kali ini di PBI. Benar. Sepanjang hidup Singo Edan yang sudah beberapa tahun, kurang lebih 4 tahun. Tahunan, 5 tahunan mainnya kan, belum pernah bermain di Piala Raja. Makanya kita buktikan, satu saya pengen mencobalah yang dinamakan durasi kerja, irama lagu itu seperti apa, katanya pakemnya PBI, buktinya sesuailah. Dan Pak Ketum ya, itu juga sempat menyampaikan di PBI ada 3 poin ini apa, irama lagu, volume, durasi kerja dulu, irama lagu, baru volume, baru gaya. Buktinya kemarin kan ada di Singo Edan, gitu ya kan, kita nggak semua, kita nggak cari burung gaya karena kita bukan fashion show. Ya, saya kita bukan fashion show. Iya. Yang kita bagi cow ya. Bagi cow. Yang dinilai burung mana yang membawakan materi dengan tuntas dan jelas ditunjang dengan volume yang lantang. Apalagi mempunyai gaya yang indah. Udah. Durasi 75 sampai 80 sempurna. Selesai. Ngomong-ngomong lomba di Piala Raja nih, Nan. Tropi Mahkota sudah udah yang keberapa kalinya atau gimana? Nah, yang tiket utama kan Piala Raja di tiket besar baru 3 kali ini. Tahun depan dan 2 tahun yang lalu kena saya, alhamdulillah hadiah mobil yang di stadion. Oh iya, yang di gor, di belakangnya gor tuh waktu itu. Oh iya, waktu top form-nya Sakral itu. Sakral. Tantangan kalau enggak salah 45 atau 44. Saya dapat tuh videonya waktu itu, dapat hadiah mobil. Terus yang kemarin kita pakai Rampes, tapi kebetulan Rampes itu masih tahap penyesuaian. Masih belum ngunci bener. Akhirnya kita di podium terus 2-3, akhirnya jadi nomor 3. Rampes. Tiket 15 juta itu kalau enggak salah. Tahun ketiganya Singo Edan, dan berarti baru 3 ya. Baru 3 nah untuk si Maharaja. Yang kelas Maharaja. Nah, dulunya saya Maharaja. Bukannya dari dulu iya Maharaja, tapi yang kemarin dulu Maharaja Silver saya.
Maharaja kan dulu ada Maharaja Ring PBI Silver. Saya juara satu pernah juga itu. Oke. Dapat mahkota, mahkota. Oke, di mahkota seperti itu. Terus juga. Kelas apa juga juara tiga. Tapi nak untuk puncak yang tiket besar kan baru tiga kali ini. Termasuk yang kemarin Sing Medan ya. Nah, saya mengikuti itu dari dulu. Nah iya, masalahnya kok cuma baru tiga mahkota gitu loh. Bukannya jenengan ikut lombanya Piala Raja itu semenjak dahulu kalah? Semenjak gitu. Dahulu kalah. Saya kalau nggak salah 2015, kalau nggak 16 sudah ikut. Sebelum COVID jauh ya? Jauh. 15 kalau nggak 16 saya ikut itu. Waktu itu masih belum ada ring, non ring, bebas. G60. Oke. Okay. G60. Tapi jenis burung? Jenis burung masih bebas, nias maupun atau campur. Bordan dengan campur. Oke. Okay. Kita dulu itu namanya orang mencoba penasaran lah. Nggak juara sering. Mungkin karena saya nggak juara sering. Terlalu saya paksakan. Burung belum kualitas untuk sekelasnya lomba PBI Raja atau Jogja Istimewa, kita paksakan akhirnya belum juara. Jadi sejak 2015 itu belum juara. Nggak pernah dapat juara. Nggak pernah dapat juara. Kalau nggak salah terus ke 2017 itu kalau nggak 16 ya 17 kalau nggak salah itu saya juara 9. Juara 9. Senangnya minta ampun itu. Juara 9 seneng. Senengnya aja dapat piagam itu. Oh iya ya, dulu G60 juara itu sampai 10. Sampai 10. Juara 9 sampai. Tusan. Dapat piagam doang. Ya. Udah hari hasil dari tes juga. Dari tes juga itu. Dulu kan diambil tes banyak tau dulu itu. Iya ya, benar-benar. Tesnya banyak sampai 15 itu. Itu udah seneng ya? Udah seneng, kalau nggak salah itu saya mulai masuk ke PBI itu 2015, 14, 15, 16, 29, 2017 saya baru dapat piala tapi bukan yang seperti ini, mahkot, bukan mahkota. Maskot? Maskot itu, kalau nggak salah juara 5. Oh dapat, dapat. Okay. Itu pakai burung saya yang namanya bablang itu dulu itu udah sewenang banget itu. Kalau yang lobet itu enggak? Ini kan ada lobet yang jadi masterannya SD itu. Lobet itu trending lobetnya itu kan 2018-19. Kalau nggak salah saya beli si Paku Mas itu kalau nggak salah 240 itu. 240 juta. Iya tapi sempat viral juga masih di YouTube kan masih ada. Pengganti Kusumo kan lobet itu. Paku Mas. Paku Mas itu. Itu pernah dilombain di Piala Raja juga? Saya kalau untuk lobet nggak pernah. Saya untuk Piala Raja nggak pernah bawa lobet. Saya kalau Piala Raja fokus di murai saja. Murai. Oh berarti memang murai dari dulu. Tapi nak selain EOPBI, ya, saya all class dalam arti semua jenis burung. Semua jenis burung. Kita sering cari juara SF itu. Seru-serunya dulu kan juara SF itu. Yang tadi pialanya malah saya buatkan etalase itu khusus juara SF itu ya. Tropinya nggak seberapa tapi itu kenangannya, ceritanya untuk mendapatkan itu orang kalau tahu riwayat mencari juara SF itu pasti tahu. Kalau bagaimana pesannya, serunya bagaimana belum lihat settingan burung udah berapa lagi. Pokoknya orang yang mikir pernah bermain juara SF itu pasti tahu serunya piala ini seperti apa. Iya. Nah, ada hal yang membuat saya mungkin bisa dibilang sedikit pangling. Maaf, ini sebenarnya bicara fisik sih. Kalau mungkin teman-teman melihat Danan Ribolang dengan fisik seperti ini mungkin sebenarnya nggak asing sebenarnya Danan Ribolang itu. Hanya bedanya kalau dulu itu Danan Ribolang kalau nggak salah ya, saya pernah lihat fotonya di salah satu majalah kalau nggak salah ya. Itu gemoy. Bukan gemoy itu. Apa? Serem. Karena gondrong. Gondrong. Gendut. Gendut. Hitam. Apa ya, bertolak belakang banget dengan kondisi Danan Ribolang saat ini gitu loh. Iya, karena perubahan itu berawal dari kita sendiri. Oke. Dan bagaimana bisa berubah gitu loh? Ya, karena saya pikir-pikir mau sebanyak apapun yang kita punya, kalau kita sakit buat apa harta kita? Oke, akhirnya tabungan ya buat sakit kesehatan. Juga. Makanya pola makan, olahraga kita sekarang kita utamakan. Hidup sehat, pola hidup sehat harus kita utamakan. Makanya terus kita hiburan yang ke positif yaitu lomba burung. Hiburan positif
hiburan positif menyehatkan juga dan menghasilkan juga. Ya iyalah, setiap lomba, kalau sekarang-sekarang ya, kalau lihat saya melihat Danan Dibolan, setiap eventnya SMM nggak pernah boncos, nggak pernah pulang tanpa trofi. Tapi jangan dulu. Gimana? Semua itu berawal dari merangkak. Nah ini. Bagaimana prosesnya dengan bisa jatuh cinta atau menggeluti dunia hobi burung? Ya yang jelas Bapak Ibu mendukung, suka dengan burung. Bapak Ibu, perlomba burung? Maksudnya nggak apa dulu, gimana? Melihara. Dulu waktu itu boxer, itu beli kan rame-ramenya dulu boxer. Ibu saya punya, terus Robin, burung impor-impor dulu kan malah rame kan dulu malahan. Jadi kayak di rumah bunyi-bunyi itu, gitu ya. Saya itu dulu sejak kecil itu gemar mencari burung di lingkungan sekitar itu. Ayah nangkep burung. Masih kecil, masih SD itu anak saya besarkan burung kecil-kecil itu. Kalau yang mungkin anak-anak orang-orang gen X ya atau gen Y pasti tahu. Kalau gen Z enggak tahu. Makanya jadi kalau ke apa daerah pring-pring ya, rumah saya kan di pedesaan. Di pedesaan makanya untuk cari burung cendet, burung kayak apa itu yang kecil-kecil itu gladek masih banyak. Kalau udah ngelihat apa rumahnya burung apa namanya kalau jawabnya sangkar susuk burung itu. Susuk burung. Pasti dinaikin dulu. Oh, itu pasti ada anaknya gitu ada ya. Anaknya itu. Ya kayak gitu-gitu ya. Terucuan itu. Itu sempat saya itu punya yang bisa saya lombakan juga dari kecil. Itu kan saya lomba itu dulu bukan dari gacor, itu jokinya tetangga saya dulu itu. Dulu kan saya belum bisa beli burung bagus. Okay. Beli burung buat lomba belum bisa. Saya beli di rumah itu cuma burung terucuk, burung emprit, burung kecil itu saya pelihara. Terus kebetulan tetangga itu orang mampu, tapi udah tua, maksudnya udah usia lanjut, tapi beli burung lomba cendet kalau nggak salah itu. Okay. 2002 itu saya SMP kelas 2 itu suruh gantang burung tetangga itu tiketnya Rp2.000. Rp2.000. Ya. Burungnya tetangga ya, di kecamatan itu dari desa saya bersama teman tak bawa juara satu. Burungnya punya tetangga suruh gantang ongkos tiketnya dikasih iya. suruh gantang. Tapi memang burung itu burung lomba atau burung rumah sebenarnya? Burung lomba. Beliaunya itu kalau nggak salah itu kan orang mampu beli punya orang udah juara dibeli terus dirawat beliaunya. Saya kadang juga ikut ngerawat terus saya suruh bawa ke gantang. Kalau nggak salah itu harinya itu Rabu. Laburan itu Rabu kalau enggak. Rabu. Iya, Rabu. Itu gantang pertamanya sama. Iya, di Karangjati itu Rabu Ceria namanya. Di Karangjati, Desa Karangjati itu. Karangjati. Tempat kelahiran saya itu. Ingat Bapak siapa yang punya burung itu? Itu Pak Sekdes saya, lupa namanya Sekdes. Oh, Pak Kepala. Perangkat desa. Ya. Itu suruh ngarang orang mampu, tapi udah usia kan enggak mungkin menggantang. Jadi saya yang gantang. Oh. Saya belum punya burung sama sekali. Untuk burung lomba maksudnya ya? Iya, burung untuk rumah hanya burung-burung rumah. Dari sawah-sawah itu kita ambil, saya besarin itu. Bener. Terus akhirnya, itu lomba burung pertama. Terus akhirnya ketagihan lomba burung? Nah, itu, terus saya akhirnya dulu kan uang saku kalau nggak salah SMP itu 2.000 saya tabung 1.000 untuk transportasi 1.000 saya tabung ngumpul-ngumpul beli burung terucuk, burung jala harganya nggak salah Rp5.000 burung jala ya 2 bulan sekali sampai dimarahi ibu saya dalam arti nggak jajan nggak apa kok ditabung untuk beli burung untuk burung iya biar kita saya punya burung karena saya kebiasaan bangun tidur jam 5 ngerawat burung seneng ya. Itu belum melanjak ke lomba itu masih cuma memelihara terus sebelum yang punya tetangga. Punya tetangga itu ya nabung habis itu kan tertarik saya dengan cara kok saya bisa punya burung tuh bagaimana harus menabung. Iya paham. Harus menabung setelah itu setelah punya saya juga punya anakan terucukan itu dari pohon apa itu pohon buruk nangka itu anaknya satu tak besarin. Terus dulu kan lombanya terucuk sama cendet gitu. Oke. Okay. Umur 1 tahun nggak sampai sudah juara hal itu gacor saya pertama itu terucuk loh gacor mudah hutan dong anan liar juara lagi tapi di peringkat 2.000 itu di desa itu terus itu terus kita SMA kita beranjak seneng sepeda motor balapan
Burungnya ditinggalin. Berapa tahun? Ya sampai lulus sekolah. Lulus SMA. Hobi otomotif saya dulu setelah SMA. Karena beda pergaulan di kota kan seneng otomotif dulu. Oke. Waktu juga nggak ada untuk perawatan kan, kita masuk jam 6, pulang jam 3 sore dulu. Berarti istilahnya vakum dong lomba burung. Lomba nah, kembalinya lagi tuh kapan? Kembali lagi setelah saya mendapatkan pekerjaan. Mm-hmm. Akhirnya kan lulus sekolah, alhamdulillah belum lulus saya udah dapat pekerjaan. Mm-hmm. Setelah saya merintis lagi, menyimpan uang gaji, uang apa untuk beli burung, mulai dari beli, kalau nggak salah itu saya pertama beli cendet dulu. Kan paling murah dulu kan cendet dulu. Cendet ke 500, 700, kemudian naik ke kacer. Nah, kita lomba tapi tingkatnya ya tingkat kalau nggak salah itu udah 10.000. Saya 2007 2008 kan nggak 9 itu ya. Masih gan kalau nggak salah nih, kalau nggak salah ingat saya juga ya, masih gantangan pring nih kalau iya, rata-rata itu 10.000 kan gantangannya rata-rata 5.000 kalau nggak 5.000 itu. Dari situ akhirnya menggeluti mulai dari kacer, dari itu nggak, orang membayangkan antri bulan sekarang seperti itu, nggak tahu ya, tapi nak untuk orang-orang ngawi tahu saya itu dari bagaimana lamanya lomba burung itu, merintis dari tidak punya burung sampai si punya burung tetangga sampai menabung biar untuk menyalurkan hobi saya sampai sekarang ini. Burung pertama yang dibeli cendet dengan harga 600 ribu. Isiannya itu perenjak lumutan cicit, saya suka gitu aja pokoknya dulu itu, masih ingat saya lagu tonjolannya cendet itu. 600 ribu sampai bisa beli burung 1 miliar, bener nggak ini burung terbesar harga yang sampean beli? Siap, paling mahal itu nak rampas itu kalau nggak salah itu 450. Pertimbangan sampean itu apa beli burung 1 miliar? Iya, kalau orang mungkin yang nggak suka burung atau mungkin ekonominya dikasih aja nggak mau ya. Dikasih aja nggak mau. Kalau tahu singo edan tadi, kalau di rumah kayak ya kayak burung bego aja. Pelongan. Ini kita prinsip hidup. Kalau kita meyakini sesuatu yang kita kerjakan, jangan tanggung-tanggung. Kalau kita pengen turun ke usaha atau bisnis ibaratnya, harus benar-benar kita 100% masuk ke situ. Fokus ya. Ya harus fokus dan kita harus benar-benar 100% harus kita menjiwai. Kalau emang apa ya kita curahkan di situ. Jangan nanggung-nanggung bahasanya orang Jawa. Tanggung-tanggung. Pol ke sekalian. Kalau emang itu nanti jadi rezeki lah, jadi rezeki. Artinya Singo Edan kan juga pol dong. Dan tidak butuh waktu lama untuk men-take over waktu itu. Tidak butuh. Saya pertimbangan saya kemarin antara Sinar Jaya sama Singo Edan. Sinar Jaya saya lamar, beliaunya tidak ingin menjual. Ya. Makanya saya ke Singo Edan. Proses hanya 1 minggu selesai. Tidak rame-rame. Bagaimana jenengan bisa mempertahankan dunia hobi burung ini sampai sekarang dengan segala diakui atau tidak ya, setiap hobi atau setiap kesukaan atau semua hal sebenarnya ada masalah di situ, entah itu perbedaan atau persaingan mungkin ketika dulu gitu ya, atau ketidaknyamanan antara jenengan mungkin atau orang lain gitu loh. Saya orangnya cuek-cuek aja. Iya juga ya. Seorang yang penting saya tidak mau mencampuri urusan orang lain, dan saya tidak mau dicampuri urusan orang lain. Itu prinsip itu. Tidak mau mencampuri urusan lain dan tidak mau dicampurkan urusannya orang lain, sangat-sangat mencampuri urusan. Nah, satu. Yang kedua, kita itu lomba burung itu adalah hobi. Oke. Hobi untuk membuang penat dan hiburan buat kita. Yang jelas. Banyak si bos-bos itu punya pekerjaan sana sini, banyak perbedaan. Nggak mungkin lah mereka lomba burung dimanfaatkan untuk mencari materi aja, nggak mungkin. Yang jelas untuk membuang penat, di satu sisi Senin sampai Sabtu itu kan banyak pekerjaan gitu. Kerjaan, fokus pekerjaan, oke. Jadi manfaatlah kesamaan kita, hobi kita itu untuk mencari seduluran. Perbedaan itu ada. Dimanapun pasti banyak perbedaan. Tapi semuanya itu tertuju kepada hobi kita itu sama. Apa sih
lomba burung. Jadi kalau bisa lomba burung itu dijadikan alat untuk mempersatu kita. Jangan dijadikan lomba burung itu untuk mencari perbedaan. Jadikanlah perbedaan dari kita kesehariannya apa, yang satu pekerjaannya apa, untuk menjadi kesamaan, karena hobi kita lomba burung. Buatlah seduluran ini menjadi ajang perlombaan, yaitu menyalurkan hobi kita. Siap, wah keren banget nih. Gini ya, memang benar setiap perbedaan itu ada, dan tidak nutup kemungkinan pasti ada kesamaannya kan? Pasti ada kesamaannya. Nah dari kesamaan itu yang sampai tarik ya. Ya kalau bicara berbeda ya nggak bakalan ketemu. Makanya kita kan dari awal yang poin ke satu, saya tidak akan mencampuri urusan orang lain dan jangan mencampuri urusan saya. Karena apa? Kita sama-sama mencari hiburan. Siap. Jadi orang itu yang ibaratnya udah netral aja. Kayak Mas Denny itu ya harus netral aja, nggak usah kesana, apalagi sebagai media nggak boleh, semuanya harus netral aja. Netral aja gitu aja. Siapapun digarap gitu kan. Ya mau kesana mau kesini, yang penting Mas Denny masih sebagai jalurnya dan sebagai apa itu perannya nggak boleh aneh-aneh. Harus sebagai apa sih perannya media? Ya seperti itu aja. Siap. Oke. Wah, dapat meja kan nih. Baik, terima kasih banyak dan ya atas waktunya, sudah 3 episode deh kayaknya nih kita. Ya. Mulai dari apa? Dari markas Rumah Singo Edan, dan ngobrol-ngobrol tentang perjalanannya dan Andri Bolang di dunia perburungan. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, bisa siap berjumpa lagi di lapangan dengan gacu-gacu yang baru. Gacu-gacu yang baru. Ngasih kode lagi. Dengan gacu-gacu yang baru. Artinya ini masih ngincer, ada yang di yang jelas ini. Kita yang penting itu hiburan aja. Lomba burung digunakan untuk fasilitas mencari kawan, mencari sedulur, itu aja. Untuk teman-teman yang di luar, jangan patah semangat yang belum juara. Jadikanlah motivasi saya, mulai dari saya tidak punya burung, menggantang burung punya orang lain, punya orang lain, sampai saya menabung untuk beli burung, sampai di fase seperti itu. Tetap semangat, yang penting yakin akan semua pasti akan indah pada waktunya. Oke. Terima kasih sudah nonton channel dari Den dan bersama dengan Andri Bolang, Singo Edan dan Rampes. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.